Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama keterangan para pihak, termasuk keterangan para menteri serta dokumen yang diserahkan sebagai data dan/atau alat bukti pendukung, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa program bansos, yang merupakan bagian dari program perlindungan sosial (Perlinsos). Telah diatur dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024, khususnya Pasal 8 Ayat 2 huruf A dan penjelasannya, serta Pasal 20 Ayat 1 huruf A beserta penjelasannya. Bunyi pasal selengkapnya dianggap diucapkan bahwa Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024 sebagaimana diterangkan oleh Menteri Keuangan. Perencanaannya telah dimulai sejak Januari 2023 yang kemudian mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dengan pemerintah dalam rapat paripurna DPR tanggal 21 September 2023. Vide Keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawakti, Saksi TPH Aceh Hasan Sadili, Saksi Haji Abdul Wahid, dan Bukti PT 7 sampai dengan Bukti PT 12B. Dari total belanja 3.325,1 triliun yang direncanakan dalam APBN sebanyak 496,8 triliun rupiah dianggarkan untuk program Perlinsos yang alokasinya terdiri dan seterusnya angka 1 sampai dengan angka 3 dianggap diucapkan. Bahwa dari pencermatan undang-undang APBN tahun anggaran 2024 tersebut, Mahkamah menilai Perencanaan dan distribusi pansos merupakan tindakan yang sah secara hukum, legal, karena memang terdapat peraturan perundang-undangan yang melandasinya. Meskipun dengan catatan bahwa sebagian dari peraturan perundang-undangan sebagai turunan undang-undang yang mendasari legalitas pansos notabene adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah, presiden, dan atau pembantunya yang berposisi sebagai pelaksana undang-undang bahwa notulasi rapat pembahasan dan keterangan Menteri terkait pembahasan program Bansos sebagai bagian dari program Perlinsos menunjukkan bahwa program yang dirancang Presiden demikian telah mendapatkan persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Sebagaimana prosedurnya diatur dalam pasal 23 ayat 2, yungto ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai adanya kecurigaan bahwa terdapat intensi tertentu dalam penyusunan program perlinsos, Mahkamah tidak dapat mengetahui intensi garis miring niat lain di luar tujuan penyaluran dana perlinsos. Bagaimana yang disampaikan para menteri dalam persidangan, khususnya menteri keuangan, dalam persidangan? Mahkamah juga tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan kebenaran dalil pemohon. Aku bahwa ada intensi lain selain yang telah ditegaskan oleh mahkamah tersebut di atas. Terlebih lagi, hal tersebut menyangkut implementasi norma undang-undang, inkasu undang-undang APBN, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan demikian, jika terjadi penyalahgunaan anggaran terkait dengan penyaluran dana perlinsos, maka menjadi ranah lembaga penegak hukum untuk menindaklanjutinya. Bahwa lebih lanjut, dalam kaitannya dengan jangka waktu pelaksanaan program Perlinsos dari perspektif ke kebijakan publik, penentuan jangka waktu demikian terkait erat dengan tujuan Perlinsos, apakah untuk antisipasi bencana atau untuk mitigasi dampak bencana. Apabila ditujukan sebagai antisipasi, maka sudah pada tempatnya Perlinsos dilaksanakan sebelum terjadinya suatu bencana alam atau peristiwa? Sementara jika bertujuan sebagai mitigasi, maka pelaksanaan perlinsos dilakukan setelah terjadinya peristiwa atau pasca peristiwa. Dengan demikian menurut Mahkamah Program Perlinsos memang dapat dan lazim dilakukan sebelum maupun setelah suatu bencana. Bahwa sama halnya dengan intensi perencanaan Perlinsos, Mahkamah pun tidak dapat mengetahui intensi dibalik penentuan jangka waktu antisipasi maupun mitigasi tersebut. Instrumen hukum acara di Mahkamah Konstitusi, khususnya hukum acara PHPU, senyatanya tidak memberikan cukup ruang, waktu, serta alat atau sarana untuk mendalami maupun menyelidiki intensi pembuatan suatu kebijakan publik. Bahwa oleh karena itu, terkait dengan penggunaan anggaran atau, atau realisasi APBN terkait dengan perlinsos atau yang lain. Penting bagi Mahkamah untuk menegaskan hal demikian. Satu, APBN ditetapkan dalam Undang-Undang setiap tahun anggaran. Inkasu APBN 2024 ditetapkan dalam Undang-Undang 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun anggaran 2024. Dan seterusnya angka 2 sampai dengan angka 10 dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggunaan anggaran perlinsos khususnya anggaran bansos menurut mahkamah tidak terdapat kejanggalan atau pelanggaran peraturan sebagaimana yang ditalilkan oleh pemohon karena pelaksanaan anggaran telah diatur secara jelas mulai dari perencanaan penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban termasuk pelaksanaan anggaran bansos yang disalurkan secara sekaligus rapel dan yang langsung disalurkan oleh presiden dan menteri Merupakan bagian dari siklus anggaran yang telah diatur penggunaan dan pelaksanaannya, bahwa dari sisi pembuktian dari berbagai buk alat bukti yang diajukan para pihak, terutama alat bukti pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa alat bukti pemohon yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim terkait dalil mengenai pengaruh bansos adalah hasil survei serta keterangan ahli. Pembacaan atas hasil survei oleh ahli serta hasil survei itu sendiri yang tidak dipaparkan atau diserahkan secara utuh, lengkap, komprehensif sebagai alat bukti, tidak memunculkan keyakinan bagi mahkamah akan korelasi positif antara bansos dengan pilihan pemilih secara faktual, berpijak dari hal demikian terhadap dalil Pono, pemohon menurut mahkamah tidak terdapat alat bukti yang secara empiris menunjukkan bahwa bansos nyata-nyata telah mempengaruhi mengarahkan secara paksa pilihan pemilih bahwa Selain itu Ande pun benar terjadi pembagian bantuan kepada masyarakat oleh presiden pemohon tidak dapat meyakinkan mahkamah Apakah bantuan yang dimaksud oleh pemohon adalah bansos oleh Kementerian Sosial ataukah bansos kemasyarakatan oleh Presiden yang bersumber dari dana operasional Presiden. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah menemukan adanya penghitungan matematis statistik menggunakan pendekatan ekonometrika yang pada pokoknya menunjukkan adanya korelasi positif antara penaikan pansos oleh petahana dengan perolehan suara pasangan calon tertentu. Terhadap hal tersebut pihak terkait tidak memberikan tanggapan atau pantahan. Bahwa menurut mahkamah ekonomi, ekonometrika memang dapat difungsikan dalam ranah scientific evidence dalam persimpangan. Walaupun bukan sebagai alat bukti utama, namun ekonometrika atau kajian-kajian teoritis lainnya dapat diposisikan sebagai instrumen ilmiah pendukung yang dapat menjembatani antara kekosongan atau ke atau ketiadaan bukti empiris dengan rasio atau kesadaran manusia, nalar publik serta dengan keyakinan hakim maupun penegak hukum lainnya. Artinya, walaupun belum akan dipergunakan langsung saat ini metode penarikan kesimpulan atau metode penggalian fakta empiris seperti survei dalam bidang psikologi maupun ekonometrika dalam bidang ekonomi matematika dan statistika dapat dikembangkan dan dipertajam reliabilitas serta validitasnya sehingga metode semacam itu kelak layak untuk dipergunakan sebagai alat bukti utama dalam peradilan sebagaimana metode kedokteran dan fisika yang banyak berperan dalam scientific crime investigation dan peradilan pidana pada umumnya. Namun demikian, terhadap dalil pemohon yang mengaitkan bansos dengan pilihan pemilih, Mahkamah tidak meyakini adanya hubungan kausalitas atau relevansi antara penyaluran bansos dengan peningkatan perolehan suara salah satu pasangan calon. Bahwa menurut Mahkamah Pilihan rakyat yang didorong oleh rasa simpati, ketertarikan, kepuasan atas kinerja, maupun rasa kecocokan tentunya bukan suatu pelanggaran hukum.